Yang kecilnya aja uratnya berasa banget. Coba bakso gedenya ada isinya. Oh, ada daging cincangnya tuh. Khas kerupuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Teman-teman Baraya Sadayana. Kembali lagi ya, balik lagi ketemu sama Teh Santi di sini. Teteh lagi ada di daerah Jalan Dawai Raya. Mana Tanah Kusir? Cabang Tanah Kusir. Berarti cabang nanu di Tanah Kusir. Daerah mana sih ini Bang Jay? Fatmawati. Fatmawati Jakarta Selatan. Fatmawati Jakarta Selatan, Jalan Dawai Raya. Dawai Raya, ada yang orang sini? Nah, katanya di sini ada bakso enak namanya Bakso Idola. Nah, aku mau makan bakso di sini. Hah? Mie ayam Bakso Idola ada cabang Tanah Kusir 2, berarti ada cabangnya menepikeun ka Buka 2 berarti ngeuna. Kita cobaan. Nih. Ada soun, ada toge sawi ya. Ini baksonya ada ini. Ada bakso gede. Itu yang ukuran jumbo, yang gede isinya urat. Oh, yang gede isinya urat. Yang ini? Itu urat juga, ada yang isinya telur. Oh, aku bakso urat aja, urat biasa aja. Bakso urat biasa aja. Pakai tetelan ya, Mas? Oke. Oh, ini ada inian mie ayam ya, buat mie ayam. Oh, ada tetelan. Pakai inian mie ayam, tambahin inian dikit ya. Mas, bulu matanya panjang banget. Ya, Masya Allah. Kirain pakai extension bulu mata. Enggak. Dari sananya, Mas? Iya, dari sananya. Panjang lentik loh bulu matanya. Ini di Fitri Eyelies. Nah, ini dia satu porsi bakso Idola. Wow, udah ada tetelan bakso ya. Yang tadi tuh ada yang lebih gede lagi, itu terlalu gede kayaknya. Udah ini aja. Terus ada bakso kecilnya. Kita aduk-aduk semuanya ya. Kita coba dulu kuah originalnya. Bismillah. Gurih. Rasa toge sama soun ya. Nyampur sama kuah yang panas itu khas banget loh. Aku suka sekali ini. Enak. Tinggal kita racik. Ada sambal, cuka, kecap, saus. Nih, sambal. Kita kasih saus. Kita kasih kecap. Kita bumbuin mis dasem ya. Kita kasih sambel, tapi ini jenis sambelnya itu sambel apa ya, merah begini. Kayak sambel. Kasih sambel biar makin mantep. Aku bawa sambel cabe tabur Teh Santi seperti biasa. Sambel Bu Eis memang harus ada di setiap suasana. Wow. Tong hilap di cukaan. Terus abis hasil, nanti kalau kurang tinggal asemin lagi. Baru kita aduk. Mudah-mudahan langsung jadi nih ya, sekali racik. Waduh, ya ngaduk naoge repotnya. Soalnya seporsinya banyak ternyata tuh. Kita cobain dulu baksonya lah biar ada ngorotan.
bakso kecilnya dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang kecilnya aja uratnya berasa banget. Gajinya. Soun jangan didiamin terlalu lama. Kalau dia diamin terlalu lama, si soun itu nyerap air. Nanti airnya habis atau nggak soun nanti jadi bekah pisan. Itu tanya. Bismillah. Langsung sekali jadi ya. Dibumbuin sekali jadi. Lemaknya. Sekarang cobain bakso gede ya. Biasanya bakso gede sih di terakhir ya aku. Masih ada bakso kecilnya. Bakso gede terakhir aja ya. Bakso kecilnya. Jadi isian baksonya itu yang kecilnya aja itu full dengan urat dan serat-serat dagingnya tuh berasa banget. Terus si sambelnya ditambahin cabai tabur ini makin abdol, si bumbu natnya makin lekoh, jadi enak pisan. Mis dasemnya berasa banget. Apalagi tadi aku pesennya pakai toge mentah, jadi si crunchy togenya nyatu sama si kuah panas tuh makin berasa crunchy. Ada si aroma-aroma dari togenya itu, mantap. Coba bakso gedenya ada isinya. Oh, ada daging cincangnya tuh. Ada urat-urat dan daging cincangnya. Mantap sih. Nih, si daging cincang yang ada di dalam bakso, dia itu di cincangnya nggak terlalu halus, jadi kayak potongan-potongan dagingnya lebih tebal-tebal dan udah dibumbuin, tetap berasa si bumbunya enak pisan, gurih, ada bumbu, ada lada, asin, gurih, itunya semua dapet, potongan dagingnya gede. Jadi udah dari adonan si baksonya itu sendiri ada urat-uratnya, di dalamnya pun dia kasih potongan daging dan urat yang lumayan banyak. Endol, ini endol pisan. Boleh dong kerupuknya, Bang. Makasih. Kasih kerupuk ya. Enak di kerupukan.
daging cincangnya. Wah ampun, tuh banyak melimpah begini. Gede-gede kan potongannya. Kayak beef slice ini, bukan cincang. Apalagi yang gedenya itu, pasti kalau yang lebih gede lagi, lebih banyak lagi isian daging cincang ininya. Enak loh, asli. Urat-urat dong. Ada mau beli? Hah? Itu? Marcel beli? Bang Jay? Hah? Ini enak. Enak banget. Bakso gedenya. Mantap. Masya Allah. Nikmat. Enak. Tinggal kita tanya harga ya. Harga dan alamat lengkap. Oke, kita tanya langsung aja ya sama masnya. Oh ini masnya, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam mbak. Wah, mas ini udah berapa lama? Di sini udah 13 tahun. 13 tahun, masya Allah udah lama ya. Berarti ada cabangnya sebelumnya? Iya, Pondok Indah. Oh di Pondok Indah, udah, yang 20, di yang 21. Di Pondok Indah udah berapa lama? 26 tahun. 26 tahun, terus buka cabang, udah berapa cabang semuanya? Masya Allah, udah 7 cabang ternyata. Iya, Pak. Daerah Jakarta semua? Iya, selatan semua. Oh, daerah Jakarta selatan semua. Nah, ini mas, buka dari jam berapa? Jam 11, tutup jam 10, Pak. Oh, jam 11 siang bukanya, tutup jam 10 malam. Mas, untuk bakso sendiri di sini ditarif dari harga per porsinya dari mulai berapa sampai berapa? Per porsinya 15 sampai 20 ribu aja. Oh, 15 sampai 20 ribu. Iya, 20 ribu. Yang gede itu, yang gede banget berapa? Itu 20. Oh, itu 20 ribu. Iya. Yang 15 itu yang? Yang sedang tadi mbak makan. Oh, yang tadi aku makan 15 ribu? Iya. Porsian 15 ribu? Iya. Udah sama bakso kecilnya? Udah, semuanya. Wow, murah loh. Masya Allah, 15 ribu. Kalau mie ayam? Ayam. Kalau bakso kecil 16, kalau bakso besar 18 ribu. Oke, terjangkau ya. Nah, yang mau coba bakso, namanya mie bakso, mie ayam bakso Idola. Idola, ya. Nah, kalau yang mau coba makan di sini tuh bisa datang ke alamat mana nih mas? Jalan Damai Raya nomor 36. Jalan Damai Raya nomor 36. Ini maksudnya Cipete. Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru. Oh, Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru. Cus, langsung cobain datang. Dari 15 ribu aja udah bisa makan bakso di sini. Mie ayam juga ada semuanya komplit ya. Oke. Oke, teman-teman terima kasih udah ngikutin konten aku ya. Silahkan selamat mencoba beberapa kuliner yang telah aku suguhkan untuk kalian. Kalau kalian penasaran, silahkan langsung dicoba sendiri, monggo. Atau ini buat sekedar penyemangat kalian biar makan kalian makin nikmat. Silahkan, aku senang aja yang penting tontonanku bermanfaat. Oke, terima kasih udah ngikutin konten Teteh. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe. Hatur nuhun, assalamualaikum.